Selamat pagi, salam dahsyat luar biasa kepada sahabatku dimanapun Anda berada. Untuk topik kali ini saya akan membahas sebuah topik, pasrahlah, jangan menyerah. Apapun kondisi masalah yang menghadang Anda saat ini, sungguh Anda memiliki dua pilihan, pasrah atau menyerah, menyerah atau pasrah. Saran saya, jangan menyerah. Karena di saat Anda menyerah, Anda akan stop melakukan segala sesuatunya. Saat Anda menyerah, Anda tidak akan ngapa-ngapain, Anda tidak akan berusaha lagi. Saat hal ini Anda lakukan, kekhawatiran, kecemasan itu akan menghampiri pikiran Anda. Dan bahkan hal ini akan membuat diri Anda semakin cemas, semakin bingung, semakin gelisah, dan bisa saja membuat diri Anda itu sakit. Dan bahkan benar-benar membuat diri Anda jatuh ke dalam situasi tidak bisa berbuat apa-apa, alias Anda berhenti untuk mencoba dan total gagal. Pasrahlah dan merenunglah sejenak. Kendalikan hati kita untuk meyakini bahwa semua yang terjadi akan lewat begitu saja. Di saat kepasrahan kita miliki, situasi akan semakin mudah, situasi akan semakin ringan. Masalah sebesar apapun, di saat Anda meyakini akan mengecil begitu saja. Di saat Anda mampu untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan Anda yang Maha Kasih, Maha Penyayang, dan Maha Adil, dengan penuh perasaan sabar dan sadar. Sabar dengan terus meyakini bahwa semua masalah yang datang hanya sementara. Dan sadar bahwa Tuhanmu selalu Maha Bijaksana dan tidak akan mungkin memberi cobaan di luar kemampuan Anda. Maka cukup Anda yakini saja, setiap kekhawatiran, kecemasan yang melanda diri Anda, apapun masalahnya, yang datang ke dalam diri Anda akan selalu mampu Anda hadapi dengan benar tatkala Anda mampu pasrah dan yakin. Ini bukan sekedar kata-kata indah yang saya sampaikan begitu saja. Banyak kisah keajaiban yang terjadi dalam diri saya yang akan sampaikan nanti satu persatu di saat saya memiliki waktu yang lebih banyak. Jadi saya berani menyampaikan hal ini, itu sudah banyak terjadi di dalam kehidupan saya. Dengan pasrah, sabar, dan sadar terhadap diri kita. Intinya adalah, sebesar apapun masalah Anda, jangan menyerah. Tepuk bahu Anda. Katakan pada diri Anda, pasrah, sabar, dan sadar. Anda akan melewati ini segera. Anda memiliki Tuhan yang begitu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, dan tidak akan pernah memberikan masalah di luar kemampuan diri Anda. Dan itu adalah Tuhan Anda, Tuhan kita, Tuhan alam semesta. Jika Anda meyakini hal ini, masalah Anda akan semakin mudah dan semakin ringan atas ketenangan dan kekuatan mental Anda. Bukan karena Tuhan mengeluarkanmu dan mengangkatmu dari masalah ini, tapi karena kebesaran hati untuk terus merujuk kepadanya, memohon, menyerahkan semua situasi, baik masalah, solusi, ataupun apapun yang Anda miliki, bahkan diri Anda sendiri, Anda pasrahkan. Di saat Anda mampu pasrah, bukan menyerah, ketenangan pikiran, kedamaian hati, dan kekuatan mental akan hadir mengalir ke dalam diri Anda. Di saat yang sama, dengan kesabaran dan kesadaran diri Anda akan mampu membuat solusi datang dari arah manapun dan mengalir begitu saja tanpa Anda sadari. Jadi sahabatku, tetaplah bersabar, sadar, dan pasrah. Jangan menyerah. Tetaplah bersama saya. Salam dahsyat luar biasa, Aji Jain.